ya masyarakat tidak tahu, tidak tahu persis itu Densus atau tidak tahu. Yang jelas itu Pak RT dibawa ke sini kan tanya-tanya, ada yang ke sini, ada yang ke sini, tapi ternyata kok ada penggerebekan teroris. Kalau kesehariannya sendiri MM ini seperti apa, kalau Pak? Kalau yang ditembak mati itu kesehariannya itu biasanya itu yang melukis, melukis TK-TK itu loh. Kemudian kalau dulu ya pemutaran film tiga dimensi G3M SPKI itu pernah sembarang itu. Katanya pernah ini Pak, di perhubungan gitu? Perhubungan pernah di apa itu? Pintu masuk, oh ini loh, kereta api. Kereta api. Tapi setelah ini berapa bulan ini ada ini, kan kalau di pegawai negeri kan katanya haram tuh, makanya dia keluar. Berarti tadinya pegawai negeri? Enggak, cuman kok di lingkungan pemerintahan itu ya, bukan pegawai negeri, untuk sebentar kok tempat. Kalau rumah ini sebenarnya rumahnya di siapa Pak? MM-nya apa ya? Wanti yang di itu, yang di Jawa itu. Adiknya ada informasi pernah kerja di luar negeri? Kalau Pak Sumandi pernah di Malaysia sama istrinya. Berarti kalau yang MM ini udah lama di sini, udah lama tinggal di sini, udah lama. Udah pulang udah lama, tahunan. Kalau kesehariannya? Kesehariannya setelah dari Malaysia itu kakaknya itu yang dibawa itu, kesehariannya yang Mas Wandi itu ya membuat sangkar burung. Sangkar burung dijual ke pasar-pasar. Kalau sehari-hari itu Pak, sering berbaur dengan warga atau menutup diri? Kalau waktu ini, waktu-waktu dekat-dekat ini enggak. Tapi dulunya tadinya sosial kan? Teman biasa, bermain dulu. Ini kerja bakti juga enggak pernah ikut Pak ya? Akhir-akhir ini? Enggak. Jadi memang aneh. Ini kan satu RT, saya kan RT-nya beda. Tapi yang saya lihat enggak pernah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.